วางสบายโอ้เดี๋ยวน้องเองได้สบายมาครับAssalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izzat bin Rizwan, berumur 24 tahun, berasal dari Bukit Jari, Kuala Lumpur. Saya ada 5 orang adik-beradik. Saya anak yang sulung. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nawawi bin Mustabah, berumur 23 tahun, berasal daripada Kota Baru, Kelantan. Saya mempunyai 5 orang adik-beradik dan saya anak yang ketiga. Gagah setia. Okey, assalamualaikum, selamat petang. Saya Muhammad Sunizam bin Maradwan. Saya berumur 24 tahun. Saya mempunyai 5 adik-beradik. Saya anak yang kedua. Okey, saya berasal dari Penang, Kedah. Buat sikit dah nama. Okay, Azam masuk.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Aizat bin Muhammad Izzuan dalam dokumentari mengenai tujuh negara di Malaysia. Dibina pada tahun 1966. Tugu tersebut berdiri setinggi 15 meter, diperbuat daripada gangsa dan direka oleh pengukir Australia Philip de Walden. Tugu ini juga adalah arca berkumpulan yang tertinggi di dunia. Tugu negara terawal merupakan tiang konkrit yang terletak di jalan Tugu berhampiran bulatan di hadapan stesen kereta api Kuala Lumpur, bersebelahan Masjid Negara. Ia didirikan oleh pentadbir British bagi memperingati peperangan dan perwira yang terkorban. Tugu negara dibina hasil idea bapa kemerdekaan, Tengku Abdul Rahman, sebagai simbolik memperingati jasa perwira negara yang terkorban ketika mempertahankan kedaulatan negara pada suatu ketika dahulu. Selain menjadi tumpuan pelancong, tugu yang terletak di Taman Tasik Perdana Kuala Lumpur itu juga pernah dijadikan lokasi sambutan Hari Pahlawan pada 31 Julai setiap tahun. Tugu tersebut menggambarkan sekumpulan tentera mengibarkan bendera Jalur Gemilang. Tiap patung gangsa tersebut melambangkan pimpinan getir persatuan, siap sedia, kekuatan, keberanian dan pengorbanan. Pelbagai kisah menarik terdapat dalam sejarah pembinaan tugu negara ini. Antaranya pengoboman oleh peganas komunis yang mengakibatkan satu daripada tujuh patung tersebut jatuh pada kedudukan asalnya dan tiga kepala patung tersebut turut menerima kesan yang sama. Di sebalik patung-patung ini, terdapat identiti yang tidak diketahui umum. Okey, anda bersama saya lagi di sekitar kawasan Tugu Negara. Okey, anda dapat lihat betapa ramai pengunjung yang datang ke sini. Walaupun cuaca kurang baik, mereka datang untuk melihat suasana dan melihat tugu negara di depan mata. Okey, akak, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Izinkan saya tanya akak beberapa soalan lah. Kenapa akak datang ke sini? Nak bawa anak, nak kenal, nak tengok tugu negara, nak kenal pejuang-pejuang negara kita lah. Lagi satu soalan kak, patutkah tugu negara dibina? Memang patutlah sebab kita boleh mengenang jasa-jasa pahlawan dulu. Mengapa tugu negara dibina kak? Untuk memperingatkan macam kita-kita jasa-jasa pahlawan dulu, kita pun tak tahu kan. Sekarang tu ada tugu negara ni maknanya kita dah tahulah. Okey, terima kasih banyak kak. Okey, dengan sesi temu buat tadi, pembinaan tugu negara amat berkesan bagi orang awam mengingati jasa perwira negara. Sekian saja dokumentari mengenai tugu negara di Malaysia. Saya 118998 Brevet Muhammad Nawawi bin Mustabah. Saya Muhammad 119001 Private Muhammad Izzat bin Muhammad Izzuan. Okey, dan saya 127403 Private Muhammad Izzat bin Muhammad Izzuan. Saya mengkuli skor-skor saya mencetak ribuan terima kasih kepada pengarah PRTD di Stening Kena Fadilah binti Yudi Muhammad Alim, dua pegawai serta anggota PRTD. Amin sedia berbakti.